Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Oon, dalam channel Kicau Monster. Kali ini Mas Oon akan unboxing salah satu burung kesukaan Kicau Mania ya. Ini burung masteran handal, kalau kata Mas Oon. Karena burung ini sangat cocok sekali untuk masteran burung-burung ocehan seperti murai batu, cucak ijo, kacer, dan lain sebagainya. Selain vokalnya unik ya, atau suaranya unik, itu juga tembakannya itu sangat luar biasa, seperti mesin obras. Penasaran kan burung apa ini? Oh ya, Mas Oon kasih tahu, untuk burung ini harga bahan cuma 40.000 ya. Nggak tahu kalau di tempat kawan-kawan semua itu berapa, tapi kalau di tempat Mas Oon itu 40.000. Nah, selain itu, burung ini juga burung asli Pulau Jawa. Jadi untuk pulau-pulau yang lain mungkin burung ini sangat susah ditemukan. Jikapun ada mungkin ya di penjual ya. Pastinya. Supaya kawan-kawan tidak lama menunggu dan penasaran, mari kita buka ya burungnya seperti apa. Nanti Mas Oon kasih tahu yang belum tahu namanya. Pelan-pelan, karena ini burung bahan, ini baru dapat dari kios burung, salah satu kios burung yang ada di daerah Mas Oon. Hati-hati ya, supaya tidak lepas, saudara-saudara. Satu, dua, tiga, tara. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Di situ terlihat sangat jelas sekali penampakannya. Ya, nah ini dia Tesia Jawa, burung asli Pulau Jawa ya. Nah, penasaran seperti apa suaranya? Bisa kawan-kawan saksikan video ini ya. Nah, kira-kira seperti itu ya kawan-kawan. Untuk suaranya itu, tembakannya itu ngecer, itu panjang. Bisa panjang lagi tergantung bagaimana cara kita merawatnya. Terus untuk pakan, Mas Oon biasa menggunakan ulat kandang dicampur sama fur. Meskipun sudah fur total, tetap Mas Oon kasih ulat kandang karena burung ini sangat rentan sekali. Ya, habitat alamnya kan makannya ulat gitu kan. Jadi Mas Oon kasih ulat kandang tiap hari supaya nggak lemes. Dan untuk penjemuran, Mas Oon biasanya paling maksimal 10 menit lah. Nggak terlalu lama, karena kalau terlalu panas burung ini bisa stres dan mati gitu. Karena nggak terlalu kuat sama udara-udara panas gitu. Bagi kawan-kawan Kicau Mania yang ingin melihara burung ini, silahkan coba ya. Terus rasakan sensasinya ya. Dengarkan suaranya, sangat mengerikan saudara-saudara. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kicau Monster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania Nusantara.